Meja ni bersih ke tak bersih eh? Eh, boleh nampak ke mikroorganisma atas meja ni? Ha. Kamu rasa cikgu boleh guna tak kanta pembesar ni untuk tengok mikroorganisma? Kalau kamu nak tahu, mikroorganisma ni adalah sesuatu yang sangat-sangat halus. Kalau cikgu cakap halus, kamu rasa dengan menggunakan kanta pembesar boleh nampak ke tidak? Biasanya tak nampak sebabnya untuk mikroorganisma kita kena gunakan alat yang khas iaitu yang lebih canggih. Ha, nama dia mikroskop. Kalau mikroskop, kita boleh tengok. Sangat-sangat halus pun kita boleh tengok. Dan kamu kena tahu, mikroorganisma ni tak boleh tengok dengan mata yang kasar. Mata yang kasar contoh, kita pun tahu kita sentuh sana, kita sentuh sini, pegang tu, pegang ni, betul tak? Tapi nampak tak bakteria-bakteria dekat tangan kita? Tak nampak kan? Itulah kita panggilkan sebagai tak boleh nampak dengan mata yang kasar. Oleh itu, kita beri maksud mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Terdapat 5 jenis-jenis mikroorganisma iaitu fungi, protozoa, alga, bakteria dan juga virus. Jom kita tengok apa ada pada fungi. Iaitu ada fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar, contohnya kulat. Ada yang hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop seperti yeast, mucor dan juga penicillium. Jadi cuba kamu lihat pada gambar keempat-empat jenis fungi seperti kulat. Macam cendawan. Itu ada gambar mucor, kita ada gambar yeast. Biasa kita gunakan yeast untuk kita buat roti. Dan kita ada penicillium dan penicillium ni biasanya kita gunakan untuk antibiotik. Kamu rasa ada tak perbezaan di antara fungi dan juga fungus? Kalau fungi, dia banyak. Kalau fungus, dia satu. Macam bahasa Inggeris. Singular, plural. Ini sains. Jadinya, untuk keempat-empat jenis tadi yang cikgu sebut, kulat. Kalau kamu tengok, senang dia eksperimen. Kamu ambil satu keping roti. Roti yang kita selalu makan warna putih tu, yang keping-keping tu. Kamu letak dekat dalam seminggu, dua minggu. Kamu akan nampak pertumbuhan kulat yang berwarna macam warna kelabu kehitaman. Itu adalah contoh kulat. Jadi yang itu kamu tak perlu gunakan mikroskop. Kamu hanya boleh gunakan mata yang kasar. Tetapi untuk yeast, mucor, penicillium, yang tiga-tiga ni kamu kena gunakan mikroskop. Kemudian kita ada protozoa. Protozoa ni dia hidup dekat habitat seperti yang berair. Macam kolam, tasik dan sungai. Contoh protozoa kita ada ameba dan juga paramecium. Kamu boleh lihat contoh gambar ameba dan juga paramecium. Yang ketiga, kita ada alga. Alga ni ialah mikroorganisma yang mempunyai sifat tumbuhan, iaitu dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh alga yang kita boleh nampak ialah fitoplankton dan juga spirogyra. Fitoplankton macam tu gambar dia dan juga spirogyra pun kamu boleh tengok macam mana perbezaan bentuk antara fitoplankton dan juga spirogyra. Seterusnya kita ada bakteria. Bakteria ni sangat-sangat famous kerana bakteria adalah mikroorganisma yang sangat kecil dan bakteria juga wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Kalau kamu nak tahu, bakteria ni terdapat dalam pelbagai persekitaran seperti di mana-mana saja kamu berada. Cikgu nak terangkan sedikit ni mengenai bakteria. Sebenarnya, kalau kamu dah basuh tangan kamu dengan menggunakan air, kamu tahu tak sebenarnya di tapak-tapak tangan kita ni tak bersih lagi. Bakteria masih ada kecuali kalau kamu guna pencuci ataupun pembasmi bakteria seperti Dettol ataupun apa sahaja. Yang itu mungkin bakteria akan mati tetapi tidak semua, masih ada. Maksudnya sebab itu kita kena basuh tangan sebelum makan. Sebab kalau kita makan dengan tangan yang kotor, nanti bakteria akan melekat pada makanan. Makanan akan masuk ke dalam mulut. Bila masuk ke dalam mulut, masuk dalam perut, nanti jadilah keracunan makanan.
Kamu tahu tak, air juga sumber air, tak boleh minum sebarangan air daripada air kolam ke sebab ada apa tadi? Protozoa. Kita juga tak boleh minum air daripada sungai, mungkin ada bakteria. Bakteria apa yang menyebabkan penyakit kolera. Ini pun bahaya. Dan dengan itu, kamu kena tahu bakteria ni dia ada dekat mana-mana sekalipun. Satu lagi info cikgu nak sampaikan. Kamu tahu tak dalam badan kita ada bakteria yang baik untuk usus? Contoh dia adalah bakteria Escherichia coli. Itu nama saintifiknya. Ini adalah untuk melindungi usus kita daripada bakteria-bakteria yang jahat. Kita pula nak tengok kepada virus. Virus ni adalah mikroorganisma yang paling kecil. Dan virus hanya dapat dilihat di bawah mikroskop elektron. Contoh virus yang kita selalu nampak ialah HIV dan juga influenza. Untuk HIV, macam tu dia punya struktur virus. Dan untuk virus influenza, dia ada macam pacak-pacak sikit. Sekarang ni cikgu nak terangkan pula mengenai virus. Virus ni, dia ni sangat-sangat kuat berbanding dengan yang lain-lain. Bakteria ke, protozoa ke, alga ke, sangat-sangat kuat. Kenapa? Kalau kamu nak tahu, virus ni, dia ada lapisan kod protein. Ataupun English tu kita panggil sebagai protein kod. Protein kod tu maksudnya, dia akan melapisi dan menyaluti struktur virus. Jadi, cuba kamu bayangkan kalau virus dah masuk dalam badan kita, sistem imuniti akan kesan yang virus ni adalah berbahaya. Tetapi, sangat susah untuk membunuh virus. Contoh ya, kita ada HIV. Human Immunodeficiency Virus. Akan menyebabkan penyakit apa? Penyakit AIDS. Penyakit AIDS ni jangkitan dalam darah melalui pelbagai punca. Jadinya, kalau HIV dah masuk dalam badan kita, dia akan menyebabkan kerosakan satu persatu. Bermaksud, mula-mula dia akan rendahkan sistem imuniti kita. Lepas tu dia akan buat apa? Dia akan mula target kepada organ-organ yang lain sampailah berlakunya kegagalan organ-organ badan kita. Dan virus sangat-sangat susah untuk kita ubati. Dan dengan itu, apa dia? Cegahlah virus daripada terkena. Yang kedua, tengok contoh kita ada virus influenza. Sesema, senang tak dapat. Kalau kawan tu sesema, kita pun senang dapat sesema. Sebab apa? Virus ni, dia boleh tersebar melalui udara. Kalau kawan tu bersin, kena dekat kita, dia punya wap-wap udara dia tu, kita pun terhidu. Apalagi, kita pun ada potensi untuk dapat virus influenza. Esoknya, kita pun sesema. Jadinya, itulah penerangan cikgu tentang virus.